Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat agar-agar santan pandan. Daun pandan lebih kurang 8 hingga 10 helai. Masukkan ke dalam balang blender bersama dengan air. Kita akan kisarkan tapi jangan lama sangat ya. Jangan sampai 10 saat, nanti dia akan jadi pahit. Kemudian tapiskan. Ini warna asli daun pandan. Kalau anda sukakan lebih hijau, boleh tambahkan beberapa titis pewarna hijau. Hari ini saya gunakan santan kotak daripada Adabi sebanyak 1 kotak. Atau jika anda gunakan santan fresh, gunakan sebanyak 1 cawan. Sebiji telur dipukul sedikit dan masukkan sekali. Kalau tak makan telur boleh skip ya. Gula saya kurangkan sedikit dari sukatan asalnya. Dan saya gunakan agak-agak serbuk. Ambil yang clear, jangan ambil yang berwarna. Masukkan sedikit garam untuk menaikkan lemak dan kacau hingga sebati. Masaklah di atas api yang sederhana sehingga mendidih. Bila mendidih, jangan terus matikan api. Biarkan sekejap, barulah dimatikan api. Masukkan ke dalam bekas yang bersesuaian dan biarkan sejuk sedikit, barulah disimpan dalam peti sejuk bahagian chiller, bukan tempat beku. Selepas 2 hingga 3 jam, agak-agak mulai keras dan sedia untuk dipotong. Memang sangat harum bau daun pandan tu dan tak ada bau telur pun. Agak-agak ni dia akan terpisah 2 bahagian dan membentuk lapisan seperti ini. Ini antara menu popular orang tua dulu-dulu waktu berbuka puasa. Selamat mencuba semua. Siap!